Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif. Oke, ini dia soalnya. Sebuah sepeda memiliki roda berjari-jari 21 cm. Jika roda berputar sebanyak 2.500 kali, maka panjang lintasan lurus yang dilaluinya adalah titik-titik-titik. Oke, jadi dari soal diketahui sebuah sepeda memiliki roda berjari-jari 21 cm. Roda berbentuk lingkaran. Maka soal ini adalah soal tentang bangun datar lingkaran. Berikutnya, jika roda berputar sebanyak 2.500 kali, maka panjang lintasan lurus yang dilaluinya adalah titik-titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Oke, jadi langkah pertama kita akan gambarkan sebuah garis sebagai panjang lintasan lurus. Kemudian kita akan gambarkan sebuah roda berbentuk lingkaran. Sebuah sepeda memiliki roda berbentuk lingkaran, jari-jarinya 21 cm. Dan berputar sebanyak 2.500 kali. Maka yang ditanyakan adalah panjang lintasan lurus yang dilaluinya adalah titik-titik-titik. Oke, jadi kita akan menghitung keliling lingkarannya terlebih dahulu. Keliling lingkaran sama dengan 2 dikali pi dikali r. Sama dengan 2 dikali pi-nya berapa? Pi untuk jari-jari sama dengan 21 cm, kita gunakan pi sama dengan 22 per 7 dikali r. Jari-jarinya 21 cm, sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 21 sama dengan 7, 21 coret, 7 bagi 7, 1, 21 bagi 7, 3, 2 dikali 22 dikali 3 sama dengan 132, maka panjang lintasan lurus semuanya adalah panjang lintasan lurus sama dengan 132 cm dikali 2.500 sama dengan 330.000 cm. Dari kelima pilihan jawaban di atas, semuanya dalam satuan kilometer. Kita akan ubah 330.000 cm ke dalam satuan kilometer. Sama dengan berapa? 330.000 cm per 100.000 sama dengan 3,3 kilometer. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 3,3 kilometer? Jawabannya adalah yang B, 3,3 kilometer. Oke, sekian pembahasan soal tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif materi tentang bangun datar lingkaran untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada pertanyaan,
Follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya.